Okay, Ustaz, saya sudah dah recording BF Belai. Alhamdulillah, pagi ni walaupun dia apa, orang kata monumen Belai kita, orang kata Alhamdulillah Ustaz, walaupun macam mana pun kita tetap cari pun orang kata ruang lah untuk tidak putus lah dalam seminggu tu kita masih berterusan lah untuk tadabbur surah Al-Haqqa ni kan, sebab rasanya kalau tak nanti kita akan lupa, kita akan untuk next-next nanti kita akan lupa apa yang Ustaz dah ajar nanti kan. So itu usaha jugalah untuk adakan walaupun morning-morning blind Ustaz kan. Ustaz pernah berusaha kan dalam semester setengah nanti. So hari ini kita akan sama pada ayat 21 Ustaz. Ayat 21, ya. So ayat 19 tu memang trigger lah pada kami semua kan. Mudah-mudahan kita berkumpul pagi ni insyaAllah di antara kalangan mereka-mereka yang termasuk pada ayat 19 tu insyaAllah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Kak Syida, tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Hari ini kita nak sambung ayat 21, fahuwa fi 'aysyatir radiyah. Pertemuan yang lalu kita dah lalui ayat 19 dan 20. Mereka-mereka yang dapat kitab dari tangan kanan. Lalu Allah Subhanahu wa taala highlightkan emosi orang tu. Orang yang dapat kitab dari tangan kanan, Allah nyatakan emosi dia. Dan emosi dia, Allah tak kata dia melompat-lompat gembira. Allah tidak pun kata dia, wajahnya berseri-seri. Allah tidak kata tidak digambarkan perbuatannya, tidak digambarkan susuk tubuhnya buat apa. Tapi yang Allah gambarkan ialah ungkapan dia. Ungkapan dia. Ha umuqra'u kitabiyah. Kan? Yang direkod ialah perkataan dia, percakapan dia. Ha umuqra'u kitabiyah. Punyalah dia gembira. Dia nak berkongsi dengan yang lain kegembiraan tu. Biar orang lain menatap buku amal dia. Ialah suatu perbuatan yang tak pernah berlaku dekat dunia. Kan? Kak Liza pagi tadi, solat subuh, ada nak bagi tahu pada suami. Bang, ayang hari ni solat subuh lain macam bang. Ada? Tak ada. Kan? Kita tak akan bagi tahu perbuatan-perbuatan baik kita pada orang lain sebab kita benar-benar nak jaga hati. Bukan sahaja nak jaga hati kita, nak jaga hati orang lain supaya orang lain tak kata, macam dia bagus sangat. Tapi di situ, di mahsyar, ketika dia dah dapat kitab, dia dah baca, seronoknya dia sehingga dia nak berkongsi pada yang lain. Pedulilah orang nak baca ke tak baca ke, yang penting aku dah bagi tahu. Hey, tengok kita aku, tengok kita aku. Sama macam kalau anak kita terima keputusan SPM. Kan, terima keputusan PMR, sekarang dah tak ada PMR dah. Terima keputusan periksa semester, ujian semester. Jika cemerlang, dia tak sabar-sabar nak berkongsi dengan yang lain. Ha. So, rupanya bentuk kegirangan semacam ini adalah antara bentuk kegirangan sebenar. Ha. Dia bukan sekadar tersenyum-senyum, gelak ketawa tak.
dia sehingga mengungkapkan, "Wei, korang semua, baca kitab aku. Tengok kitab aku. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah." Bahawa selama dia hidup dekat dunia, dia meyakini akan adanya hari penghitungan. Maksudnya, dia sudah well prepared. Dia sudah well prepared. Surah Baqarah menyatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kalau dia yakin bahawa mereka akan menemui Tuhannya. Perkataan zon juga digunakan. Zon ni kata maksud asalnya ialah ragu-ragu. Ragu-ragu. Dan keraguan tu sebenarnya berasas. Keraguan tu sebenarnya berasas. Kenapa ragu? Sebab tak cukup maklumat. Tak cukup data. Tak cukup data. Tapi bila cukup maklumat, cukup data, terbukti, maka daripada zon bermaksud ragu-ragu, zon yang sama bertukar menjadi maksud yakin. Kalau contohnya macam mana? Anak perempuan kita. Dan dia kadang melawan. Lalu kita kata apa nama? Ketaatan pada mak bapak tu wajib. Kan? Lalu dia tanya, kenapa? Kenapa ketaatan pada mak bapak tu wajib? Terutamanya pada mak. Kenapa? Kenapa mak kena 3 kali? Lalu mak jawab, sebab sakit mengandungkan kau dan sakit waktu bersalin. Yalah, dia tak pernah lalui. Dia tak pernah lalui sakit tu. So dia masih lagi skeptikal. Zon, skeptikal. Ya ke sakit? Kan ada bius. Kan? Dia tak pernah lalui. Ya ke sakit? Kan ada bius. Kan ada ponsten. Kan ada panadol. Telan aje lah. Mak ingat, aku tak tahu. Nak digula-gulakan. Oh, tengok. Bila dia skeptikal. Sampai satu masa, dia bernikah, dia mengandung. Itu jam, zon yang mula-mula tadi dia kata, ya ke sakit, dia sudah lalui, rasai, dan zon itu bertukar menjadi maksud yakin. Kan? Dia selalu kata, ya ke macam tu? Ya ke Quran ada sebut? Ya ke? Tunjukkan ayatnya. Zon yang tadi itu bertukar jadi yakin. So Allah nak bagi tahu bahawa orang ini dia tidak memulakan hidup dia dengan benar-benar yakin hari hitungan amal tu, melainkan dia membina keyakinan tu. Dia mencari bukti. Dia mencari fakta. Dia memikirkan. Usaha dia itulah yang terkandung dalam kalimah zon. Usaha dia itulah yang awalnya dia tak tahu, dia tak yakin, tetapi akhirnya menjadi kuat keyakinan itu. Anni mulaqin hisabiyah, bahwa aku akan hadapi hitungan, hari hitungan amal. Kan? Jika tak ada usaha tu, dia tak akan jaga amal dia.
Nah, jika dia tidak buat macam tu, dia takkan pelihara amal dia. Sebab amalan-amalan kita ni perlu dipelihara, perlu dijaga. Dia kalau kita buat amal baik, pahalanya tu tidak kekal. Maksud pahala tidak kekal, selagi kita tak mati, selagi tu amal kita tu masih dalam dalam bahaya. Sebab ada perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan amal. Waktu kecil kan, seawal akil baligh, kita biasakan diri dengan apa? Katalah kita diajar suka memberi, suka bersedekah. So, kawan-kawan, kita bantu belikan makan, belikan minum. Kita suka bersedekah waktu kecil. Tapi bila dah besar, hubungan kadang dengan kawan tu ada yang rapat, ada yang renggang. Dan bila dah dewasa, bila kawan tu berlagak angin dengan kita, kita boleh pula ngungkit. Eh, dulu waktu tadika aku pernah ada belanja kau tau. Kan? Dulu aku yang tolong bagi kau makan. Kau mana ada duit belanja? Sekarang bila kau dah senang, kau lupa daratan ya? Habis terbatal amal kita. Alah, mak-mak kan selalu cakap macam tu pada anak angkat. Dia jaga anak orang tu, bila anak orang tu dah berjaya, kemudian orang tu ibarat kacang lupakan kulit. Banyak mak-mak yang mengungkit pemberian. Rupanya pahala kita belum tentu kekal selagi mana kita belum mati. Sebab akan ada je perbuatan-perbuatan yang kita buat yang boleh membatalkan amal terdahulu. Selain daripada mengungkit pemberian, mengumpat juga merupakan dosa besar yang akan menghilangkan ganjaran pahala kita di akhirat. Kan dia nampak dia punya amal, pahala dia menggunung tinggi. Dia sudah mula gembira. Tapi tiba-tiba amalan itu menjadi debu. Bila ditanya, maka jawapannya, engkau telah batalkan amalmu kerana gagal menjaga mulut. Kan Nabi tanya pada para sahabat, tahukah kamu apa itu muflis? Sahabat kata, ya, muflis ialah orang yang tak ada harta, terikat dengan keberhutangan yang banyak, tak boleh nak bayar. Lalu dia diisytihar, dikira muflis. Tapi kata muflis yang sebenar ialah bila dia datang depan Allah bawa amal yang setinggi gunung. Tapi rupanya amal itu menjadi debu. Dan ada amal-amal yang kalaupun tak jadi debu, amalan itu dituntut oleh orang lain. Amalan itu dituntut oleh orang lain. Saya ngumpat Kak Syida, Kak Syida tuntut amal saya.
Habis saya punya amal kena tuntut. Tak ada lagi boleh buat transaksi apa-apa. Maka ditawarkan dosa Kak Syida, saya ambil. Itu muflis yang sebenar. Dan benda ni, dia sangat, sangat menakutkan. So, nak menjaga hati sampai ke akhir hayat tu yang sukar. Kita boleh buat benda baik. Kan senang untuk execute, laksanakan benda-benda baik. Tapi cabaran seterusnya ialah nak mengekalkan. Mengekalkan. Sebab tu nilai ikhlas dalam beramal itu sangat-sangat-sangat membantu. Nilai ikhlas dalam beramal sangat membantu. Sebab bila kita ikhlas, kita tak akan ungkit, kita tak akan duk teringat-ingat, tak. Kita let it go. Kan ikhlas tu. So fahuwa fi aishatir radiyah. Maka orang itu hidup dalam keadaan yang diredai. Aish, kehidupan. Lazimnya hidup ni, kita guna perkataan hayyun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyun. Tapi Allah guna ish pula kat sini. Aisyah. Apa beza hayyun dengan Aisyah? Hayyun ni hidup. Pokok pun hidup. Kan binatang ternak pun hidup. Hidup dekat sini ni hidup secara umum je. Tapi Aisyah, kehidupan yang penuh dengan kehebatan. Kehidupan yang dicemburui. Tuan Aisyah. Kehidupan yang penuh dengan kehebatan, kehidupan yang penuh dicemburui. Siapa nama Aisyah ni? Isteri Nabi kan? Kata akarnya sama. Aisyah, hidup. Hidup yang hebat. Plus Radiyah. Radiyah apa? Yang diredai. Yang diredai. Kehidupan mereka diredai Allah. Kerana mereka taat pada Allah. Buat apa yang Allah nak. Tinggal apa yang Allah larang. So, Aisyatir Radiyah. Kita boleh hidup dan kita sekarang tengah hidup. Soalannya ialah, adakah kita hidup seperti mana yang Allah nak? Kalau kehidupan di syurga tu, Allah nak kita hidup di syurga. So, Aisyatir Radiyah. Allah nak kita hidup di situ. Allah redha. Allah redha. So terlebih dahulu, kita kena pastikan, kena usaha bahawa hidup dekat dunia ni seperti mana yang Allah nak. Fahuwa fi aishatir radiyah. Kehidupan yang diredai. Fi jannatin aliyah. Di dalam syurga yang tinggi. Wah, syurga
yang tinggi. Mereka dimasukkan dalam syurga yang tinggi. Tinggi kerana manusia yang baik akan naik tinggi. Tinggi juga merujuk kepada kemuliaan. Kan, kita kan memang suka tempat yang tinggi. Ujung-ujung minggu, kan tak ada apa nak buat, dia pergi panjat Bukit Broga. Dia suka naik tempat tinggi. Ada yang suka gemar kepada sukan ekstrim. Naik kapal terbang, terjun, suka terbang di udara. Ada yang belajar bawa kapal terbang, helikopter, nak tempat tinggi. Sebab tempat tinggi ni view dia cantik. Tempat tinggi ni view dia cantik. Bila berada di tempat tinggi, kita tengok ke mana? Tengok ke atas ke tengok ke bawah? Bila kita berada di tempat tinggi, kita tengok atas ke tengok bawah? Bawah, Ustaz. Tengok bawah. Bawah. Sebab kita tengok semua kecil, halus-halus dia. Dan itu adalah benda yang menarik kepada manusia. Nampak kecil. Kecilnya velfire. Kadang tak nampak pun. Macam kotak mancis dia berjalan. Semua tinggi-tinggi. Dan dia suka tengok pemandangan di bawah. Maka Allah balas mereka yang baik tu dengan tempat tinggal yang tinggi. Fi jannatin 'aliyah. Duduk di tanah tinggi. Dan apa kelebihan kalau dapat duduk di syurga peringkat tinggi ni? Abu Umamah pernah cerita bahawa seorang lelaki pernah bertanya pada Rasulullah tentang keadaan ahli syurga. Apakah mereka saling kunjung-mengunjung? Maka Nabi SAW menjawab, benar. Sungguh para penghuni darjat yang tertinggi benar-benar turun ke tempat para penghuni darjat yang di bawah. Lalu mengucapkan salam penghormatan kepada mereka. Dan mereka menjawab salam penghormatannya. Para penghuni darjat yang di bawah tak mampu naik ke tempat para penghuni darjat yang tertinggi disebabkan kurangnya amal perbuatan mereka. Orang atas boleh pergi ke bawah. Orang bawah tak boleh pergi ke atas. So, kalaulah syurga tu 100 tingkat, kan? Ya ke Ustaz 100 tingkat? Entah, belum sampai. Tapi yang pasti pintunya 8. Pintunya 8. Katalah syurga tu 100 tingkat, kita pada tingkat 30. 30 dan ke bawah je lah kita boleh jalan-jalan. Nak naik 31 tak boleh. Access denied. Asal nak naik tingkat 31, ada notification keluar. Baki tidak mencukupi. Baki amal tidak mencukupi. Tak dekat untuk ke penthouse. Tapi kalau syurga yang tertinggi, syurga Firdaus, dia boleh melawat semua kawasan. Tu kelebihannya. Maksudnya masuk syurga, ya satu nikmat besar, tapi dia ada kelebihan-kelebihan lain yang masih lagi belum di-unlock kecuali kita masuk syurga. Dalam penerangan hadis yang lain, innal jannata mi'atu darajah. Baru sebut. Sungguh syurga itu terdiri dari 100 tingkat. Ma baina kulli darajatain kama baina sama'i wal ard. Jarak antara satu tingkat ke tingkat yang lain sama dengan jarak antara langit dan bumi. Langit dan bumi
Yang namanya langit pun kita tak jumpa lagi. So kita masih belum dapat gambarkan 100 tingkat jarak yang sama antara langit dan bumi. Setiap satu tingkat jaraknya ibarat langit dan bumi. Oi, besarnya lah syurga. Besarnya lah syurga. So fi jannatin 'aliyah. Lepas tu nak turun naik tu naik apa? Eskalator? Lift? Naik buruk? Tidak pun dijelaskan. Kan? Kalau surah Ar-Rahman tu dia tentang dua syurga. Satu individu, dua syurga. Dua syurga tempat kita menetap. So, sebut tentang syurga. Dia ada syurga yang umum. Dia ada syurga yang untuk kita khusus. Yang tu pun kita tak tahu. Ruang kita berkongsi dengan yang lain. Dengan ruang privacy untuk kita sendiri. Kan? Sebab selalunya kita gambarkan, oh ini untuk ruang privacy sendiri. Itu dalam surah Ar-Rahman. Itu memang untuk kita sahaja. Dan Allah bagi dua. Duduk rumah dua tingkat, dia rasa besar bukan sebab rasa besar tu. Nak ngemas tu. Kan nak ngemas. Baik duduk rumah 1200 square feet. Pasang tu robot-robot menyapu tu. Biar dia jalan sendirilah. Ni duduk rumah 2-3 tingkat. Bilik 80 bilik. Berabuk. Tak payahlah. Payahlah mate ustaz. Kadang hire mate, dia lari. Kan risiko. Kadang orang rumah keluar, kita berdua dengan dia. Risiko. Risiko. So, tak payahlah. Berdua lebih baik. Kita kerahkan anak-anak jadi buruh paksa. So, innal jannata mi'atu darajah ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard. So, syurga itu ada 100 tingkat dan jarak antara keduanya, tingkatan-tingkatan itu sama dengan jarak antara langit dan bumi. So, itulah antara gambaran syurga. Fi jannatin 'aliyah. Syurga yang tinggi. Sama ada tinggi itu, dia tinggi daripada level tanah biasa, ataupun tinggi itu bermaksud kemuliaan. Aliyah, darjatnya itu tinggi. Tuan-tuan pernah tengok suami punya seluar? Ustaz, soalan apa ustaz? Okey. Seluar suami kita berapa harga? Seluar suami kita itu berapa harga? 100, 200, 300, 400, sampai 400, 500. Saya pernah tengok seluar, bukan seluar, kain untuk buat seluar, kain pasang untuk buat seluar, 3,000. Kain dia aja belum. Belum upah jahit, 3,000. Dan dia punya bos. Kain bos dia tu, 13,000. Untuk buat seluar. So, apa yang kita ada ni, kita tak boleh nak gambarkan yang bentuk aliyah. Yang premium, yang fine punya kain. Yang bentuk lebih tinggi darjat daripada apa yang kita ada.
Yang mampu beli pun 79.90, itu pun tunggu. Tunggu sale. Baju yang saya pakai ini kan macam kain guni ini ya. Kain guni ini je lah cukup. Kan tutup juga. Tak. Tapi ada orang yang alih kehidupannya. Kalau nak pakai baju tu kena level. Level-level apa? Kayangan. By the way, orang yang kaya, kita gelar dia sebagai kayangan, nak menggambarkan kehidupan itu tinggi. So, fi jannatin aliyah, ini betul level kayangan punya kehidupan. Level kayangan punya kehidupan. Yalah, kita tak pernah tergambar pakai baju Melayu, dekat tangan ada kafling. Baju Melayu kot. Dia suruh buat, tailor tu buat. Bang, saya nak pakai yang kafling punya bang. Ini baju Melayu dek. Tak apa bang. Yang penting orang nampak saya kaya bang. Kafling. Dia bukan pakai butang baju Melayu. Dia pakai brooch. Nah, besar-besar butangnya. Penduduk syurga yang lebih tinggi boleh minta Allah untuk bawa family members duduk sama ke Ustaz. Boleh tak rasa-rasa? Jom kita tengok. Ada tak surah yang sebut begitu? Kita tengok surah Tur. Surah Tur. Surah Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang beriman dan generasi selepasnya, anak-anak mereka menturuti mereka dari sudut iman. Dia beriman, anak dia ikut, follow jejak langkah bapa dia beriman. Cucu dia juga ikut jejak langkah beriman. Alhaquna bihim zurriyatahum. Kami himpunkan, kami hubungkan zuriat keturunannya itu. Wama alatnahum min amalihim min syait. Kami himpunkan mereka di syurga tanpa kami kurangkan sedikit pun dari pahala amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. So kalau kita dapat mewariskan ilmu dan rasa beriman pada anak dan cucu, ya, boleh dihimpunkan. Boleh dihimpunkan. Itu dalam surah Tur. Jangan risau. Kalau dia duduk di, kalau anak kita dapat kedudukan lebih tinggi, anak kita boleh tarik kita untuk naik kedudukan lebih tinggi. Sebab tu bukan kita nak berlumba-lumba. Anak kita dapat berapa A. Tapi berlumbalah agar pencapaian anak kita dari sudut akidah, beriman, ibadah lebih tinggi dari kita. Supaya paling tidak, waktu kita tak ada nanti, dialah yang kirimkan doa pengampunan untuk kita. Dialah nanti yang kalau masuk syurga lebih tinggi dari kita, dia yang keluarkan kita daripada tingkat yang di bawah. Begitu. Betul, kena jadikan family business. So, anak-anak yang masih muda, tenaga masih kuat,
Allah sangat cemburu pada tenaga anda. Allah sayang orang-orang tua yang buat ibadah. Tapi Allah lebih sayang orang muda yang beribadah. Nah, sebab sedang kita ada tenaga, maka kita rasa banyak masa lagi. Lalu kita take for granted untuk beribadah. Tapi kalau waktu kita muda dan kita beri tumpuan pada ibadah, menjadi hamba Allah, Allah menjadi sangat suka. Kan? Bila sebenarnya kita benar-benar menikmati dunia ini? Bila? Waktu yang sebenarnya kita benar-benar menikmati dunia. Waktu muda. Kita boleh tak tidur 3 hari. Main game. Badan okey je. Cuba sekarang tak tidur. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya 2-3 hari ini. Dalam tahun ni. Rupanya memang badan dah tua. Jadi dia punya, apa nama? Kita dok rasa masih muda. So kita punya kegiatan tu sama macam waktu kita muda. Kan, berjalan ke sana kemari. Drive berjam-jam. Tapi rupanya semakin tua, dia ada penyakit-penyakit yang kita rasa, eh, aku tak pernah rasa sakit macam ni. Saya sedang melalui ujian sakit belakang. Kan, atas sikit daripada pinggang tu, kan kita ada apa kat belakang tu. Saya pun tak tahulah, yang penting ada kat belakang ni lah. Mula-mula sakit sebelah kanan. Ui, itu dia punya sakit. Rasa macam nak mati. Dia punya sakit tu. Sampai berpeluh-peluh. Waktu rasa sakit. Keluar peluh. Itu jam konon-konon rasa, tak apa. Ini sekejap je ni. Nanti dia hilanglah. Harapan. Tak adanya hilang. Dia berdenyut-denyut lama. Sampai ke satu tahap, dia punya sakit tu kita tak tahan sampai rasa nak pengsan. Peluh-peluh, keluar-peluh. Lepas tu settle. Bagi, apa nama? Hospital. Dia bagi Panadol. So, kita, apa? Redo je lah. So, from time to time, yang sebelah kanan ni, kadang waktu berdiri solat, dia akan rasa sengal-sengal, akan rasa sakit. So, bila rasa sakit, kita sengitkan sikit badan. Dia lega. Tiba-tiba semalam, kiri pula kena selepas saya punya syak lah, selepas saya drive 200 kilometer non-stop. Pergi Jelebu, patah balik. Satu perjalanan 100 lebih kilometer, patah balik 100 lebih kilometer. Lepas tu pergi lagi ke masjid, lepas tu balik lagi ambil anak. Sepanjang hari, drive. Jadi mula sakit pinggang sebelah kiri. Wah. So setakat ni sudah telan 2 Ponston. Supaya tak nak rasa sakit tu. Oi. Tapi takkanlah kita nak bergantung pada ubat. Itulah kejap lagi rasa nak pergi cek lah. Lumba sebelah kanan, sebelah kiri. 2 kali dah ni. Itu maksudnya badan sudah cukup tua lah tu. Belum masak ranum lagi, tapi sudah mulai tua. Chiropractor tu kan tulang. Sendi-sendi. Yang ini kita punya otot.
Otot tu yang sakit. Saya duk takut, duk khawatir kalau-kalau yang sakit tu buah pinggang. Sebab dia dekat area pinggang. Tapi bila mula-mula pergi dekat General Hospital tu, GHKL, dia tunjuk dekat bawah ni ke sakit? Tak, dekat atas. Mungkin juga boleh buat MRI dulu ke, check ke, photostat ke. Kita pun tak tahulah. Tak apalah tu. Hidup dekat dunia ni bukan lama, sekejap je. Sementara Allah bagi pinjam ni, kan? So, fi jannatin aliyah, syurganya tu tinggi. Dan kutufuha daniyah, buah-buahnya dekat untuk dipetik. Buahnya dekat. Allah beri perumpamaan nikmat dalam syurga ni acap kali ataupun kerap menggunakan perumpamaan buah. Sedangkan bukan buah aja yang ada dalam syurga. Kenapa buah? Pertama, sebab manusia memang suka buah. Dan terutamanya bangsa Arab memang suka buah. Malah doa Nabi Ibrahim tu, kan dia punya doa adalah samarat, buah-buah yang manis. Samarat. Buah boleh terus dimakan, tak perlu diproses, tak perlu dimasak. Dia segera. Buah dengan Maggi, buah lagi segera. Kan? Mi segera tu, tunggu 5 minit. Buah petik terus makan. Ya, dia package dengan air. Dia package dengan air. Dan menariknya, bila Allah sebut buah tu dalam bentuk kutuf. Kutuf ni apa? Buah tu sudah ranum. Buah tu sudah ranum. Tak perlu nak peram, tinggal makan. So dari sudut keterjaminan makanan tu, segera dan kedudukannya dana. Dana apa? Rendah. Dana tu rendah ataupun dekat. Dana rendah ataupun dekat. Itu juga yang memberi petunjuk pada kita betapa kita sangat suka pada dunia sebab dia rendah dan dekat. Kan? Dunia kan diberi kata akar sama dengan dana ni, daniah ni. Dana, dunia. Sebab dia tempat yang dekat dengan kita. Senang capai. Itu yang semakin lama kehidupan kita semakin pantas. Maksud pantas apa? Cepat dapat. Tu daniah tu. So ujian kita dekat dunia ini adalah daniah ni. Senang akses, senang dapat. Dan di syurga Allah bagi tahu, di syurga juga senang dapat. Cuma selagi engkau dekat dunia, belum dapat syurga itu. Kutufuha daniyah. Dan punyalah dia senang dapat. Dia hanya perlu pergerakan yang minimum untuk nikmati buah tu. Tak perlu bangun ambil. Buah tu datang ke mulut. Kan, punya pemalas lah kita ni. Pemalas dia raja-raja duduk tu. Kan ada pelayan yang letak anggur dekat mulut dia.
Nama dia nak mengambil sendiri kat tangan tu terlalu ekstrim. Dia nak layanan tu macam layanan dalam syurga. Buah tu dekat, senang dimakan. Nak bergerak pun malas. Buah tu ke mulut. Buah tu ke mulut. So bila kita baca kutufuhadaniyah, apa yang kita gambarkan? Kan kita menggambarkan ada orang dalam syurga yang sedang duduk-duduk dekat kerusi Cleopatra sambil nonton big screen. Kan? Atau tonton pemandangan syurga, atau melihat anak-anak dia sedang berlari bermain. Di belakangnya ada beberapa jenis pokok. Pokok apa? Pokok durian, langsat, rambutan, pulasan, dan juga pisang. Itu je pokok yang aku tahu. Kan? Di belakangnya ada beberapa jenis pokok. Lalu dia bersandar dan tiba-tiba terdetik dekat hati, kena durian sedap juga ni. Kan? Terdetik dekat hati, kena durian sedap juga ni. Nak durian manis ke ataupun yang pahit-pahit sikit? Kalau nak pahit-pahit sikit, black ton lah. Datang black ton daripada kanan. Lepas tu bila tangan nak mengambil, teragak-agak. Takut tangan berbau. Kan? Tangan nak ambil, takut tangan berbau. Sejurus itu, seulas terbang melayang masuk ke dalam mulut. Black ton tanpa biji. Kan? Bila kita baca daripada atas, fahuwa fi aishatir radiyah, dia tinggal dalam syurga, kehidupan yang sangat senang, dia di dalam syurga yang tinggi, dia dapat makan buah untuk dipetik. Tiba-tiba Allah kata, kulu, kamu yang sedang baca, makanlah. Kamu yang sedang baca ni, minumlah. Rupanya yang tadi Allah kata dia tu, Allah sedang cakap tentang kita. Allah sedang cakap tentang kita. Kamu, Nazri, makanlah. Minumlah. Ani ambima aslaftum. Nikmat yang lazat, yang baik. Sebab amal-amal yang kamu buat. Fil ayyamil khaliyah. Di masa lalu. Tuan-puan, kulu ni arahan. Arahan pada siapa? Arahan pada kita. Kita duk baca tentang, dia makan, dia masuk syurga. Dia hidup macam ni. Rupanya yang kita baca ni untuk kita. Makan dan minumlah. Sebab bila disebut arahan, ada orang yang mengarah. Ada yang sedang menerima arahan. Kita yang membaca Quran ini sedang menerima arahan. Dan sekarang Allah mengarahkan kita, makan dan minumlah dalam syurga. Seolah-olah kita sudah masuk syurga, tuan-puan. Allah sedang cakap dengan kita, makan dan minumlah. Itulah indahnya Quran. Kita dok rasa kita jauh dari syurga. Tapi rupanya bila baca Quran, kita seolah-olah sudah berada di dalam syurga. Tak mungkin Allah beri arahan ini kepada orang-orang yang tak layak masuk syurga. Tak.
Dan ayat dia tu jelas. Kulu washrabu. Kamu makanlah. Minumlah. Makan jemput. Minum, minum, minum. Hani'a. Benda-benda yang sedap. Yang selamat. Hani'a. Makanlah sepuasmu. Minumlah sepuasmu. Tanpa perlu risau kencing manis. Tak perlu risau lepas ni. Takut kena gout. Tak. Makan je. Minum je sepuas-puasnya. Dan apa yang ada dekat depanmu tu takkan berkurang. Tak perlu nak berjimat. Makan sikit-sikit lah sebab sedap sangat. Kan kalau benda sedap kan kita makan sikit-sikit. Nanti makan lagi. Nanti lepas ni makan lagi. Tak. Makan. Jangan takut. Tak ada. Tak ada akan datang. Kesan buruk tak ada. Kalau nak nasi biryani, minta je nasi biryani. Makan je. Allah suruh kita makan dan minum. Tak ada. Tak ada toilet. Tak ada. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Ayat ini sedang tuju pada kita. Suruh kita makan dan minum. Dan ayat ni sangat menyentuh hati kita. Kita belum masuk syurga. Tapi Allah sudah layan kita macam penduduk syurga. Dan menariknya tuan-puan. Adakah kita masuk syurga kerana amal perbuatan kita? Tak kan? Tapi dalam ayat ni, Allah kata makan dan minum bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan sebab amal soleh yang telah kamu buat pada masa yang lalu. Aslam tu, aslaftum tu salafa, bermaksud suatu yang kamu hantar dulu. Aslaftum tu kata dasarnya salafa, ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu. Sesuatu yang dihantar dulu. Maksudnya kita telah hantar amalan kita untuk menunggu kita di akhirat. Nanti mereka akan bertemu dengan amalan-amalan itu. Sebab waktu dekat dunia, apa yang kita buat ni, amal baik kita, dia takkan jadi seketul-seketul benda fizikal. Dia akan kita hantar untuk dijelmakan dekat akhirat. Kemudian kalimah khaliyah, kata dasarnya khala. Khala ni maksudnya kosong. Kosong. So daripada perkataan khala tu juga bermakna maksud yang telah lalu, yang telah lepas. Kenapa Allah kata kamu menikmati ini semua disebabkan amal soleh kamu? Adakah kita ini tanda kita masuk syurga kerana amal kita? Sebenarnya untuk masuk syurga itu dengan rahmat Allah. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tak ada kaitan dengan amal kita. Tak ada kaitan dengan amal kita. Tapi dalam masa yang sama, Allah sangat berbangga dengan usaha kita untuk buat amal baik.
Nak masuk syurga, rahmat Allah. Tapi Allah tak sembunyikan rasa bangga dia terhadap kita sehingga dia sering memuji-muji kita atas amal baik kita. Dalam syurga adalah saatnya untuk kita dibalas. So, bila nak beri balasan, maka lazimnya orang yang memberi itu akan sebut kebaikan-kebaikan. Dia samsot macam ucapan tahniah. Tahniah, kau dah buat ni semua dulu kat dunia. Inilah dia ganjaran. Ha, bukan kerana amal kita ni. Kita masuk syurga tak? Tapi bila dah masuk syurga, Allah suka sebut kebaikan-kebaikan yang kita dah buat. Dan Allah kata inilah bentuk balasan ganjaran yang selayaknya kamu terima. Ma aslaftum fil ayyamil khaliyah. So apa nama ayat tentang syurga, dia bermula daripada dia dapat kitab dari tangan kanan, dia sangat bangga dengan kitab dia, kemudian ditutup dengan perkataan Allah mempersilakan makan dan minum dan memuji kita. Okay. Ayat-ayat syurga dalam surah ni bermula dengan ucapan manusia yang happy, ditutup dengan ucapan Allah yang gembira dengan kita. Cuba gambarkan tatkala disebut bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, ini semua amal-amal soleh yang telah kamu kerjakan pada masa lalu. Dia macam bapa sedang ucapkan tahniah pada anak lalu ditepuk-tepuk bahu. Syabas anakku. Syabas. Bapa bangga dengan kau. Nah, sekarang makan-makan minum. Bapa belanja. Oh. So dia dibuka dengan kegembiraan manusia terima kitab dan ditutup dengan ungkapan syabas tahniah dari Allah Subhanahu Wa Taala. So itu dua dimensi, ungkapan manusia dan ungkapan Allah. Di antaranya disebut nikmat-nikmat syurga. Nikmat-nikmat syurga. So kita masuk terus ayat 25. 25. Dan ayat 25 kalau tadi tentang syurga, ini tentang mereka yang dapat kitab dari tangan kiri. Dapat kitab dari tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Dan orang yang diberikan atau dapat kitab dari tangan kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia berkata, kan bagus kalau aku tak diberi kitab. Kan bagus kalau kitab ni tak diberikan. Baik tak payah ambil keputusan. Macam tu. Dia punya kecewa tu. Baik tak payah datang ambil keputusan. Kalau macam ni keputusannya. Ini adalah bentuk penyesalan bagi orang-orang yang malang. Sebab mereka dah salah buat keputusan
dan salah buat amal semasa di dunia. Kiri kan shimal kiri selalu memberi isyarat suatu yang tak baik. Kan daripada dunia lagi, kita kalau kita tuju kepada orang yang tak bersetuju dengan kita, kita gelar orang tu sebagai berhaluan kiri, puak-puak kiri. So mereka ni digambarkan orang-orang yang jahat, kejam, dan dia juga memberi isyarat yang kandungan kitab itu tak bagus. Dan mereka takkan suka dengan apa yang mereka baca dalam kitab-kitab mereka. Kenapa Allah guna kitab? Kenapa Allah guna perkataan kitab? Kenapa tak guna suhuf, catatan? Kenapa guna kitab? Sebab kitab ini sinonim. Kitab ini sinonim dengan sesuatu yang kita perlu ikut dekat dunia. Apa? Kitabullah. Ya, kitab tertulis dan komplit. Satu guna kitab. So, rupanya kaitan kitab di dunia dan kitab di akhirat. Kalau baik hubungan kita dengan kitab di dunia, maka kita akan dapat kitab yang indah untuk dibaca di akhirat kelak. Tapi kalau kandungan kitab dekat dunia ni pun kita tak nak baca, maka jangan terkejut kalau kitab kita nanti kita sendiri takut nak baca. Dan sejauh mana penghayatan kita, pembelajaran kita terhadap kitab di dunia, sebegitulah akan mencorakkan kitab kita di akhirat. So, rupanya kitab Quran akan membantu mencantikkan kitab amal kita. Kitab Quran akan membantu mencantikkan kitab amal kita. Dan kalau diorang sendiri tak suka nak baca kan, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kan bagus kalau aku tak diberikan kitab. Mereka sendiri tak suka nak terima kitab tu sebab tak ada sebarang panduan pun diikut daripada Quran. Dia dah tahu dah kitab dia tu tak menarik. Dia dah tahu dah apa yang ada kat dalam kitab tu. So dia berharap kalau kitab tu tak perlulah dibagi. Lampu tak kitabiah. Tapi semua orang akan dapat kitab, bukan? So boleh jadi bila diberi daripada kiri dia tak nak, maka jalan seterusnya malaikat akan lempar dari belakang. Nah, tu yang sama ada diberi daripada kiri atau daripada belakang. Kalau diberi dari kiri, dia masih sedar ada kitab yang diberi. Tapi kalau dibaling dari belakang, dia tengok kiri kanan, semua orang dapat kitab. Kenapa aku tak dapat?
Rupanya kitab dia kat belakang. Ui, meraung. Meraung. Ya laitani itu, ya laitani adalah perkataan penyesalan yang sangat teruk. Ya laitani. Aduhai, celakalah aku. Aduhai, adulah, adulah. Aduh. Ya laitani. Ha, celakalah aku. Ayah, ma, ayah, apa tu? Ya laitani. Kan, filem P. Ramlee itu kan ada. Yang dia gaduh tengah-tengah malam tu. Suami isteri India tu. Yang lelaki dia kata dalam kepala dia ada batu besar duduk. Ha. Tu ya laitani. Meraung-raung. Lampu tak kita biar. Kan bagus. Kalau kitab tak diberikan pada aku. Walam adrimah hisabiyah. Dan aku. Kan bagus kalau. Kalau kitab tak diberi pada aku. So aku tak tahu apa yang berlaku. Aku tak tahu apa hisab terhadap diri aku. Lam adrimah hisabiyah. Dia tak mau tahu tentang apa yang bakal dikenakan pada mereka. Dia dah tahu dah untung nasib dia. Dia dah tahu dah dia akan ada masalah. Dia dah tahu apa yang dia bakal jumpa dalam kitab tu. Dia orang tak suka dan merasa sangat takut. Walam adri ma hisabiyah. Orang kafir, ia dapat kitab. Dapat, setiap manusia akan dapat kitab. Dan satu lagi maksud ayat walam adrima hisabiyah ialah bila dia dapat kitab dari tangan kiri, dia tak nak baca. So, dia tak tahu apa yang terkandung dalam kitab tu. Atau dia tak pernah tahu pun yang mereka, yang dia akan diberi kitab. Walam adri ma hisabiyah. Aku tak tahulah kenapa kitab. Dan mereka tidak pernah menyangka yang segala perbuatan mereka ditulis dan dibentangkan pada mereka. Sebab tu mereka tidak pernah jaga amal mereka di dunia. Dia buat apa saja yang dia nak. Dan dia hanya ikut nafsu. So, lam adrima hisabiyah adalah antonim. Apa? Sinonim dengan antonim kan? Sinonim bersamaan, antonim berlawanan kan? Walam adrima hisabiyah ni adalah benda yang bertentangan dengan inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Perkataan ahli syurga tu. Aku yakin adanya hari penghisaban. Ini dia kata, aku tak tahu pun benda ni ada. Aku tak pernah tahu benda ni akan ada. Walam adri ma hisabiyah. Well, sebab tak baca kitab lah. Sebab tak baca kitab. Ustaz, kalau saya tak solat 5 waktu tapi saya suka bersedekah, adakah Allah terima sedekah kita? Tak. Pahala ni tu ada. Pahala ni tu disimpan. Tapi dia takkan boleh dapat apa-apa kerana kunci utama untuk pahala tu valid solat. Dia takkan boleh akses kepada amalan seterusnya kalau amalan pertama tidak settle. So, walam adrimah hisabiyah adalah perkataan berlawanan
dengan yang di atas tu. Ini zonantu anni mulakin hisabian. So kalau ID ini ialah kalau dia hidup tanpa memikirkan akhirat, dia akan melalui peristiwa akhirat itu dalam keadaan terkejut dan terpinga-pinga. Eh, apa berlaku ni? Eh, aku tak pernah tahu pun. Apa jadi lepas ni? Ada tentative program tak? Tapi bagi orang Islam yang baca Quran, at least dia ada gambaran terhadap hari akhirat. Lepas bangkit jadi macam ni, apa nama dihimpunkan dekat mahsyar, pergi ke Telaga Kausar, dia adalah tentatif tu, tahulah pergerakan tu. Sebab Allah dah cerita, akan dapat dari kitab dari tangan kanan, akan ditanya, akan disoal siasat. So, orang yang dah tahu, dia akan buat preparation. Orang yang tak tahu, apa dia nak prepare? Kan? Macam Kak Syida dengan Kak Liza. Dua-dua bakal dijemput untuk pergi haji tahun ni. Ha, dua-dua bakal dijemput untuk pergi haji tahun ni. Salah seorangnya dapat jemputan tu. Dapat surat. Dua-dua dapat surat, dapat jemputan. Kak Syida baca. Weh, aku kena pergi haji ni. Ha, so dia bolehlah pergi kursus. Kak Liza dapat juga surat. Tapi dia tengok, tabung haji. Apa kaitan dengan aku? Aku menyimpan pun tak ada. Ah, letak tepi lah. Dia tak baca pun surat tu. Bila tiba hari yang ditunggu-tunggu, Kak Syida dah sampai ke airport, Kak Liza belum datang. Orang tabung haji call. Puan, tahu tak yang puan dijemput pergi haji tahun ni? Oh, saya tak tahu. Apa kena buat? Puan kena datang airport sekarang. Ha. So, seorang tu dalam keadaan sangat terpinga-pinga, yang seorang lagi, alamak. Ah, kan. Kan. So, walam adri ma hisabiyah. So, tuan-puan, 8.45, saya rasa kena berhenti dulu sini. Tak dapat nak habiskan sampai ke pukul 9. Saya minta excuse dulu 15 minit. Nak prepare untuk, apa nama, ada muhadarah Maulidur Rasul, anjuran ilim Jelebu pada pagi ini. Apa nama, saya kembalikan kepada Kak Liza. Silakan. Ustaz. Kak Syida, Ustaz. Yang bukan masa Ustaz. Kak Syida, Ustaz ni. Pemata boleh lupa. Sama je. Dada. Zada, ya. Ustaz, tak apa Ustaz. Kita faham Ustaz pernah ditugaskan dengan kekangan masa. Tapi Alhamdulillah, walaupun masa yang terbatas ni, kita dapat juga poin-poin yang kawan kata, poin-poin yang terkesima lah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Tak apa Ustaz. Ustaz boleh dahulu untuk tugasan Ustaz seterusnya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Atas konsen pagi ini Ustaz, insyaAllah. That's why kami usahakan jugalah, sebab kita walau macam mana kita nak juga sikit dapat, sebab kita tak terputus dengan surah Al-Hab ni kan. Jadi apa, menjadi kita tahu kawan hak-hak kita dalam Al-Quran ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi seorang Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, kita dan semua-semua sahabat kita sampai jumpa lagi. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita endkan sesi kita dengan tasbih kafarah dulu sebelum kita berpisah. Terima kasih semua sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, ramai juga yang hadir walaupun dia apa kata morning-morning lain ni kan. Maknanya
kata satapan rohani pagi-pagi buta ni lah kan, tak matahari tak buta, matahari celik lah kan. Tapi untuk kita lah yang kata kali ni kita dah cuba berkenaan dengan ucapan ahli kitab yang dapat tangan kiri pula kan. Last minggu lepas kita dapat ucapan daripada ahli-ahli kitab dapat tangan kanan, kemudian mereka ketujuan mereka. Tapi kali ni ketakutan mereka yang mendapat kitab tangan kiri, yang tidak pernah buka Al-Quran, tak pernah baca Al-Quran, tak tahu apa yang ada dalam Al-Quran, tak tahu apa kenyataan yang ada dalam Al-Quran, tak tahu apa pesanan-pesanan yang ada dalam Al-Quran. Jadi Alhamdulillah pagi ni kita terpilih untuk berada bersama-sama. Jadi insyaAllah kalau sahabat-sahabat yang pergi kembali rajuan kuliah-kuliah yang lain pula insyaAllah. So dengan itu saya akan kasih sikit dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. So pagi dengan Ustaz Mustafa Suki pula insyaAllah. Terima kasih Syida. Terima kasih Kak Zah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Zah, dia terkait dengan surah Ar-Rahman kan, kita dah tadabbur tu yang apa tu, yang apa tu, syurga, syurga dua tu, syurga. Tadi. Dua syurga tu. Dua syurga bagi manusia, dua syurga bagi jin. Itulah, ada syurga yang, ada syurga lain pula yang Allah ciptakan kita tahu kan. Unlimited syurga tu kan yang Ustaz cakap tu. Yang 100 tingkat tu. Ha, 100 tingkat tu. Tak tahu macam mana rupanya. Kak, ada Lina Alina As, Ustaz Syari kan? Ha. Dia pun akan apa mengkaji. Dia janji untuk dig lah, dig deeper. Kita akan share kan insyaAllah. Okay, malam ni Surah Maryam Prelude pukul 9. Siapa ada Ustaz Syari post dekat Telegram dia. Akak oh. Share. Akak share. Okay, nanti akak share kat saya. Okay, on Facebook. Petang ni Ustaz Leham pula. Petang ni kan ada kan insyaAllah Ustaz Leham. Ustaz Leham ada malam ni? Petang ni. Petang. Petang ni. Taslih. Okey. Okey, kak, jumpa lagi insya-Allah. Jom kita breakfast. Jom. Okay. Kita buka kita sesi pagi-pagi ni kan dengan apa, santapan rohani kan. So kita pergi santapan jasmani pula lepas ni. Jom kita. Ya, saya. Jom. Nanti orang kita panggil dah. Ah, jom. Suami kita dah panggil untuk breakfast ni. Ha. Meja pun kosong lagi nak breakfast ni. Ha. Jom. Cokodok dah panggil. Oh, cokodok dah ada. Saya berada apa lagi ni. Okey, terima kasih semua. Insya-Allah jumpa lagi. Dengan itu saya akan kasih kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aja Lida. Aja Lida. Sama, terima kasih semua. Kak Ayah pun ni. Kak Ayah ni. Pagi kan? Dapat tak? Alhamdulillah dapat juga kan? Ya, ya. Kasih banyak-banyak. Syurga dua ya, syurga. Dua ya. Haa, syurga dua. Kita nak selama ini satu. Buat lagi. Kalau kita tak boleh minta dabur, apa jadi? Ya. Baca Quran saja tapi tak tahu apa dia. Cerita Quran tu rugilah kan. Kita tak dabur. Tak dabur kita tahu cerita dalam dia sebenarnya. Betul. Ya, gitulah. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Kak Puzia. Terima kasih semua. Lagi insyaAllah ya.